Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Bella Hade. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips dan info untuk kalian semua, cara membuat ramuan untuk meratakan perut buncit dengan hanya menggunakan jahe dan jeruk nipis. Cara menghilangkan perut buncit ada beragam, mulai dari menerapkan diet tertentu, olahraga, dan menghentikan kebiasaan yang berdampak pada penimbunan lemak di perut. Menerapkan cara mengecilkan perut buncit yang tepat tidak hanya bisa memperbaiki penampilan, tetapi juga bisa membuat tubuh lebih sehat. Setiap orang memiliki berbagai alasan ingin memiliki perut rata seperti yang diidam-idamkan. Salah satu alasannya, perut buncit membuat orang tidak percaya diri. Berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan perut rata. Banyak juga cara alami mengecilkan perut buncit seperti ramuan ini. Tak hanya mempengaruhi penampilan, perut buncit juga bisa mengundang berbagai risiko penyakit. Dan kabar baiknya, ada salah satu bahan dapur yang bisa kita gunakan untuk meruntuhkan lemak di area perut. Bahan dapur tersebut adalah jahe. Kondisi perut yang buncit tidak hanya dikeluhkan oleh para wanita, namun para pria pun juga sama. Namun katanya ada cara mengecilkan perut yang cukup sederhana, yakni dengan minum jeruk nipis dan jahe. Nah, ini dia bahan yang akan dijadikan ramuan untuk meratakan perut buncit. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke tahap meramu kedua bahan ini. Pertama-tama kita ambil jahe secukupnya saja ya. Ini sudah saya potong, kemudian ini dibersihkan terlebih dahulu lalu dibakar. Nah, kita akan bakar jahenya. Kita simpan saja di tungku kompor ya. Jahenya jangan lupa dibolak-balik ya. Nah, setelah agak berwarna hitam di sisi luarnya, kemudian kita matikan kompornya. Jahe ini sudah tercium rasa wanginya. Kemudian setelah agak dingin, kita keruk terlebih dahulu yang hitam-hitam ini. Nah, setelah agak dinginnya, kemudian hitam-hitamnya kita keruk terlebih dahulu. Setelah itu dicuci sampai bersih. Setelah dikerok dan dicuci bersih, kemudian jahe ini digeprek. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam gelas. Nah, setelah digeprek, kemudian masukkan ke dalam gelas. Setelah itu kita akan potong jeruk nipisnya. Lalu kita masukkan ke dalam gelas. Nah,
Nah, setelah itu diseduh dengan air panas. Nah, setelah diseduh kemudian ditutup, kita tunggu sampai 30 menit dulu atau sampai airnya dingin. Nah, setelah semuanya dingin, kemudian ditambahkan madu secukupnya sesuai selera kalian ya. Setelah itu diaduk sampai tercampur dengan rata. Nah, setelah seperti ini, ramen ini siap diminum. Ini bisa kalian minum ya pada malam hari sebelum tidur. Selain meratakan atau mengecilkan perut buncit, ramen ini juga bisa mengembalikan staminamu saat selesai beraktivitas dan sangat ampuh untuk sembuhkan flu, sakit tenggorokan, dan bersin-bersin. Ramen sehat ini bisa kalian minum 3 kali dalam 1 minggu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba ramen ini, karena selain meratakan perut, ini juga bisa menyehatkan tubuh ya. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video Bella HD selanjutnya. Wassalam.